Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam hari Selasa. Macam biasa hari Selasa aku akan buat vlog sikit. So hari ni sebenarnya agak busy . Busy macam mana? Ini satu laptop aku format semalam. Ini semalam punya cerita lah. So hari ni aku nak buat installation. Petang ni dia nak datang ambil. Yang ini ada customer datang, dia tukar bateri gitu. Dia kata CMOS ada problem. So aku dah tanya technician. Dia kata yang ini CMOS kena reset sahaja. Lepas tu settle. Lepas tu ada dua Huawei. Dua Huawei ni keluar hari ni lah. Yang ini pun nak kena set up sebab ni dalam sejam lagi tuan dia nak ambil Huawei ni. Dia datang sekali dengan dia punya mouse lah. Jom kita tengok sikit Huawei ni rupa dia macam mana. Oh, rupa dia sama je macam Huawei sebelum ni. Okey, dah cukup gurau-gurau. Kita tengok spek dia lah sikit. So Huawei yang ini kalau memang dia punya design sama je lah, color pun sama, silver macam yang sebelum-sebelum ni punya. Cuma yang ini dia ada pakai Intel Core i5 10th generation, 8GB RAM yang ni, SSD 512GB. Tu, oh cantik . So bila tengok kat bawah ni, okey, dekat bawah ni dia ada dua stiker lah, tiga stiker sebenarnya. Stiker MCMC, stiker Windows dengan stiker Nvidia. Empat, ada stiker serial number sekali. So yang ini dia pakai MX2502GB. Jadi yang ini Huawei yang standard macam Pavilion punya gang lah. Okey, yang ada graphic card, ada SSD 8GB, SSD 256GB, RAM 8GB, okey. So yang ni aku nak kena set up 2 biji sebab dia ambil 2. Ini pula ada, ini kalau ikut yang bulan lepas punya lah. Yang ini PC ada orang punya, i3 slim punya PC. 2 biji ni aku nak kena set up. Kalau ikut kan dia ambil 3 biji. Ni 1 biji lagi. Yang ni dah settle. Lepas tu lagi satu dia ambil ini lah, HP Pavilion 15 inci. So dia ambil 4 unit, 3 PC, 1 laptop. Yang ini dia dah keluarkan check, dia dah issue check, cuma nak tunggu check clear and then boleh lepas barang kat diorang lah. Jadi sebelum nak lepas barang, aku nak pastikan semua ni aku dah set up, dah buat installation semua dulu. Banyak nak kena install. Tu pun nak install. Baru pukul 12.33, not bad. InsyaAllah kalau berterusan sampai petang ni, mantul. Apa-apa pun, sekarang aku nak kena settle dulu apa yang patut disettlekan. Kejap lagi pula kita jumpa, okey? Tata. 3 hours later. Cak, 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 cak. So, sekarang sudah pukul berapa? 8.40. Ni aku tengok Truxbook punya rank. Nombor 1, COYEN. Ini yang apa ni, Euro Truck Simulator punya lah, Truxbook. So hari ni sebenarnya ada barang, banyak barang sampai lah, tapi kebanyakannya barang yang dah ada. Barang yang baru adalah, so kabel-kabel ni baru . Sebelum ni tak pernah datang. Kita ada yang micro USB, ada type C dengan ada lightning. Ini iPhone punya. Lepas tu dekat sini kita ada dua audio kabel lah. Satu yang jenis straight, satu yang jenis belakang dia ada macam ke tepi lah. Okay, jadi dua-dua pun 1.5 meter punya kabel. Okey, beza dia benda tu je. AUX kabel benda yang sama. Lepas tu kita sampai game controller yang jenis transparent ni . Oh, nampak dalam semua. So yang ini yang jenis ada combo lah, ada dua sekali. Oh, aku letih, aku nak duduk. So untuk hari Selasa hari ni alhamdulillah lah, not bad sale kita hari ni. Meletup-letup lah juga hari ni. Ada 2 3 4 5 6 biji hari ni. Hari ni saja 6 biji. Padu tak padu kan? So aku pun sebenarnya keletihan, kelesuan juga ni sebenarnya. Kelaparan dicampur sekali sebab tadi aku makan Maggi . Maggi cup. Tak kenyang. So rasa macam nak cik makan sikit lagi. Sekejap lagi tunggu Kak Yong balik daripada surau je. Untuk hari ni rasa tak ada benda dah kot. Kejap lagi nak prepare tutup kedai dah. Okay. Sekian. Tata, titi dan ketutuan. Bye-bye.